Guys, ini gue dari masa depan. Jadi ntar nih gue taruh di depan video. Kalian udah lihat kan nih muka gue menderita kan? Jadi gue mau kalian like sekarang dan subscribe. Hah? Yo, 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 yo. Yo. Yeay. Halo guys, kita kembali lagi di spot ini, di mana spotnya adalah tempat penyiksaan di channel ini. Boom. Channel yang udah mau 100.000 subscribers. Boom. Sombong. Jadi kami akan melakukan challenge Samyang. Oh, kalian pasti berpikir, Kak, Samyang itu udah 2 kali kalian lakukan. Wow, 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 wow. Samyang yang ini berbeda, coy. Plastiknya lupa kebuang. Ups. Samyang Stu namanya. Ntar dikasih lihat. Ya, gua kasih lihat di Google deh, cari deh ntar, oke. Okay. Tuh. Tuh, keren kan? Oke. Okay. Jadi gua nggak mau dibilang kayak channel sebelah ya, dimana oh kak itu kurang merah bumbunya nggak full. Wow, channel Glenn Juliver selalu taruh bumbu Samyang di depan kamera biar full. So let's go. Ya tunjukin dulu ke mereka dong. Tahu nggak? Lihat tuh nggak ada kuahnya VKS. Ada kuahnya dikit, nggak boleh banyak banyak kuahnya. Tuh ada. Iya, ya, jadi challenge-nya kuahnya nggak boleh banyak banyak. Kalau kuahnya banyak ntar nggak kerasa. Jadi kan boleh liat, kuahnya ada di dalam ya. Oke. Okay. Ayo kita taruh bumbunya. Okay, sekarang kita taruh kayak bumbunya. Oh shit. Gue udah puasa 7 hari 7 malam untuk challenge ini. Dan gue akan menang. Walaupun di episode sebelumnya gue pura-pura gak hebat. Sebenarnya gue hebat. Ini sebenarnya kalau kalah sih gak ada ngapa-ngapain ya. Ya gak usah ngapa-ngapain lah. Cuman ini aja kita mau review aja gitu. Ini aja udah penderitaan, coy. Ini kita taruh full ya. Gak ada setengah-setengah, seperempat. Ini kok kayak gini sih. Ih kental banget, coy. Dan kuahnya masa dikit? Iya dong. Ya kalau lebih banyak tau gak curang. Males banget sama. Apa sih? Egois? Kau yang egois. Kau yang egois. Tuh. Full. Lihat tuh. Abis nih. Terus nih bumbu apa sih yang ini? Iya, full. Kita taruh sana dong. Ini nggak tahu apanya nih. Pokoknya bumbunya juga deh. Kita masukin aja. Oke, iya dimasukin. Iya dong. Jadi apa? Langsung makan gitu. Baunya aneh. Kayak bau bawang gitu. Oh ini mungkin bumbu untuk khusus kuahnya gitu ya. Ah. Oh. Shit. Kentang. Ini kayaknya bakal kentang kental banget lah PKS, bukan itu lah. Kuahnya dikit banget. Mau ambil kuah lagi nggak dipakai? Kok bisa dikit banget? Gak tau aneh kasihnya. Jadi ntar kalau kentelan gue ambil air panas lagi di belakang. Coba deh. Coba diaduk dulu. Oke, okay, ini udah penuh semua ya. Kami no tipu-tipu ya. Shit, punya gue kok merah banget sih? Wangi tapi. Ya gue takut lu sekarang lihat merahnya. Ini guys kental gak? Mau tambah air gak? Nih, gak ada air tau gak punya aku, sumpah. Oke, okay, ini gue cinta kayak ya. Punya aku baru gak ada air ya, jadi kayak Sam yang biasa. Gila. Dia kayak Sam yang biasa dia. Ini namanya challenge tapi nggak ada menang kalah. Ada menang kalah, maksudnya kalau kalah nggak ada di itu. Nggak ada di apa-apain. Nggak ada di apa-apain. Ya karena ini udah penderitaan guys ya, jadi tolong ya pengertiannya ya. Punya gua kekentelan kayaknya guys. Itu ih curang, curang. Guys juga kasih kental sih. Enggak itu udah. Itu sama Glenn ya, biar sama ya curang. Ih, apa? Dadah. Banyak banget, ntar nggak ada rasa. Banyak ini nanti tidak ada rasa jadinya. Enggak. Iya orang teman pasti bilang sudah. Ntar kita masukinnya adegan dia ngambek. Di cut loh. Editornya Glenn Juliver. Oke, okay, ayo kita mulai challenge-nya. Tunggu. Jadi seperti biasa challenge-nya kita nggak boleh minum sebelum habis. Kalau misalnya nyerah, nyerah ya sudah. Tapi nyerahnya masa nyerah? Glenn jangan muntah sini ya. Ingat gak di video pertama sama kedua nggak salah dia muntah. Awas kau muntah jangan di sini lah. Jadi di mana muntah ke sini gitu? Ini ada tisu nih. Ke sini. Oke, ntar gue muntah ke sini. Kalau misalnya muntah. Jadi ini persiapan karena biasanya Glenn muntah ya kok sambil challenge ya. Satu, dua, tiga. Takut beb? Duluan dulu. Aku makan kuahnya dulu aja deh. Eh.
kok gini sih rasanya? Pedes banget. Ini mie-nya dia beda sama mie yang samyang biasa. Ini review, Glenn. Kita harus mencoba menjelaskan. Kenapa sih gitu? Enak gak sih? Gue benci banget nih pedesnya. Aduh, inget lagi semua masa lalu gue. Mau pakai telur? Gak boleh, namanya challenge. Pakai telur, mau makan di warteg. Woi. Woi. Glenn kuat. Glenn bisa. Walaupun ingus Glenn udah kemana-mana. Tisu dong. Ntar nih, gua udah habis, dia belum habis. Gua habisin punya dia, anjing. Dengar gak kalian ya? Bercanda. Ini mah biasa pedesnya. Gua sih gak terasa ya ini ya. Kenapa gitu? Ngomong, gimana rasanya? Enak. Ada rasa bawang-bawangnya gitu, tapi dia asinnya lebih kerasa dibanding samyang yang biasa. Karena mungkin karena ada bumbu yang tadi warna hijau itu kali ya. Udah mau habis? Iya, udah mau habis. Kok coba banget tuh, Mbak? Kan yang belum habis-habis. Wow, Glenn. Perkembangan. Gue udah bilang, Glenn udah berubah. Glenn bukan yang dulu lagi. Glenn yang dulu subscribernya baru 1000. Apa 1000 ya? Kalau nggak salah baru mau 1000 gitu deh. Tuh, marah. Kok nggak cepat banget sih makannya? Oh ya, kuenya harus habis ya. Sumpah mati? Iya nggak sih? Harus sampai habis? Iya dong. Oh, baby. Itu dia mie-nya putus-putus, nggak ada panjang. Pendek-pendek dia. Gak jelasin dong ini review. Ya. Oh ya. Ah, baby. Baby, you light up my mouth like nobody else. Semoga kalian puas ya. Kita bisa lihat siapa pemenangnya. Kok gak bisa, kok hebat. Gak tahu juga. Oh, kayaknya pengaruh gak, itulah. Kamu waktu itu di samping sebelumnya kan fast itu. Gak makan seharian. Aku nanti mau goreng telur. Oke. Ya nyerah. Aku udah tahu peraturannya gak lah. Nanti di video di YouTube channel aku bakal bikin samyang challenge. Dan yang nyerah dikasih bon cabai level kemarin level berapa sih? 15. Level 15, 1 sendok penuh. Jadi kalau misalnya gue menang ya gue gak usah ditaruh. Ya? Ya. Aku nyerah. Cepet banget nyerahnya. Pedes. Dan kuat kok. Berarti gue udah menang dong? Iya. Kok gak bisa habis sih? Gak ngerti. Gue udah mau nangis deh, sumpah. Tisu dong, sumpah. Muka aku basah semua. Dari ingus, dari keringet, dari kuah samyangnya. Iya. Pedih mata gue. Oh ya, gue lap mulut terus gue lap ke mata. Ikut. Oh, mau masak telur. Sebelum dulu ya. Aku makannya enak-enak. Tapi aku udah menang kan? Iya. Aku udah boleh minum kan? Iya. Yeay. Dia menang. Woo! Minum dulu, guys.
Wah, surga banget kalau udah minum, guys. Tapi gue sebagai cowok sejati ya, gue bakal habisin tetap. Dikit lagi. Hai. Kan bisa lihat air mata gue nggak sih? Oh, mengalir gitu nih di sini. Oh fuck. Lap mata dulu baru lap mulut, Glenn. Oke. Okay. Nah baru lap mulut. Ah. Dikit lagi, Glenn. Tinggal kuah beberapa kuah lagi. Boom! Woo! Let's go, baby! Ini pedes kok nggak hilang-hilang ya? Oh, this is so spicy. Fuck, 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 fuck. Oh shit, pedes banget sumpah. Eh hey guys, tolong guys, sumpah pedes banget sekarang. Kok lebih pedes daripada tadi ya? Sumpah guys, pedes banget sekarang. Dia malah mau nyantai-nyantai makan samyangnya. Gue udah kepedesan dari tadi, anjir. Gue mau makan pakai telur. Nah, aku tadi ke belakang masak telur. Yaudah, tutup. Gak ada yang mau liat Fes makan pakai telur. Tutup. Kok marah? Gue kepedesan dari tadi, tau. Kan Fes sudah bilang, Fes itu nyerah. Yaudah, tutup. Fes yang tutup. Gak deh, ini kan channel aku ya. So ya, yeah, guys. Mau lihat aku makan pakai telur enggak? Enggak ada yang mau lihat. Nih, biar enak. Aku mau nyantai-nyantai. Dia mau dia nge-chill gitu, bisa makannya sambil minum. Gue udah jadi sengsara, tahu. Udah. Boleh tutup. Jadi coba kasih satu suap kasih mereka. Coba ya makan pakai telur. Mau coba makan enggak. Pakai telur? Pedes. Panas, perut gue panas banget sekarang, sumpah. Soalnya tuh mencet, ntar kurus. Wow, thank you. Karena udah terlalu kenyang. Enak. Ya, jangan lupa like dan subscribe karena gue udah menderita. Thank you banget buat kalian udah nge-like dan subscribe. Tapi tadi ya. Mereka suka gak menderita loh, serius. Ya gue enggak ngerti kenapa kan ya suka kan? Banget gue menderita. Yang suka gak menderita komen di bawah bilang iya. Fuck you. Fuck you too. So ya, jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada Vanessa Sevilla yang sudah hadir di channel ini. Oh. Gitu. Ya. Dan silakan follow Instagram dia di nanti ada di link di description. Ya, di description sama link YouTube Fast. Kan yang taruh di description aku. Glenn harus taruh tapi. Enggak mau. Glenn enggak mau taruh. Eh, pasti taruh. Enggak, kok enggak? Kan Glenn bucin. Peace out.